Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak No dan salam sejahtera. Hari ni Kak No nak kongsi dengan kawan-kawan menu senang dan mudah, iaitu hari ni kita masak telur je kawan-kawan. Kita buat sambal telur, sambal telur hancur ikan bilis. Okey, sambal telur hancur ikan bilis, simple dan mudah. Kawan-kawan boleh makan dengan roti dan sesuai sangat-sangat untuk sahur. But tak lama lagi terpuasa kan. Resipi simple tapi sangat-sangat sedap insya-Allah. Okey. Mudah-mudahan ia angin kawan-kawan. Mudah-mudahan ia jadi apa idea untuk kawan-kawan nanti nak bersahur tak lama lagi. Okey, resipi senang dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat sambal sambal tumis telur hancur ya, sambal tumis ikan bilis telur hancur. Oh memang sedaplah kawan-kawan. Ini tak tama lagi nak puasa kan. Okey, antara bahan-bahannya Kak Noor ada 5 biji telur. Okey, telur ni banyak mana kata terserah pada kawan-kawan lah. Okey, kita ni ada 20 biji cili api, 2 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih dan segenggam ikan bilis ni. Yang ni Kak Noor rebus ya, Kak Noor rebus sebab Kak Noor nak kisar nanti. Yang bawang untuk dihiris 3 biji dengan 2 keping asam keping. 2 genggam ikan bilis yang terbersihkan. Yang ini kita nak goreng garing-garing. Dan secukup rasa. Itu saja. Tak ada garam apa semua tak ada dah. Kita guna cukup rasa saja. Okey, sekarang ni kita nak ni kisar ni sampai halus. Okey kawan-kawan, ni kita kisar ya. Ni Kak Noor dah rebus dulu. Dah rebus lah. Kita kisar. Ada ikan bilis hancur ni kan, dihancur sekali kan. Yang digoreng tu lain, nak bagi rasa sedap lagi dekat telur tu. Ni kita kisar dulu ya. Ni kawan-kawan, dah siap. Kita ketepikan dulu. Kak Noor pasang api. Sementara tu kita, ni kita hiris dulu ya. Ni bawa ikan bilis ni, kita letak kat sini dulu lah. Ni. Yang ini untuk tumis. Kita, Kak Noor suka bawang banyak. Kan dibersih kan kawan, Kak Noor lapik kan. Okey, ini menu untuk sahur memang sesuai kan kawan. Okey kan, garing-garing nasi panas-panas dah cukup dah. Okey, puasa tak lama dah kan kawan, bulan 2 ni sekejap je. Jadi kita prepare badan kita untuk berpuasa. Tak adalah kita puasa mengejut satu Ramadan tu badan kita akan macam yelah, setahun, apa, 11 bulan kita makan kan. Lepas tu puasa, mari kita terjuk. Jadi kita latih-latih sikit. Okey ni, dah siap. Sekarang kita nak goreng ikan bilis kita. Goreng rangup-rangup ya kawan-kawan. Goreng garing-garing. Okey. Kita goreng garing-garing macam biasalah kita goreng ikan bilis kan. Kalau kawan-kawan nak banyak lagi, boleh. Ikut suka kawan-kawan. Okey, kita goreng sampai dia garing. Okey kawan-kawan, ni dah garing. Kita angkat dulu ya. Kita selurkan api, kita angkat dulu. Okey, kita sekarang kita nak goreng telur ya. Minyak kita guna tadi tu. Kita ni, ni nampak. Kita bancuh, bancuh. Tak payah halus sangatlah. 2-3 je. Okey. Minyak yang ni memang sedap ya kawan-kawan sebab minyak dah ada rasa. Okey. Minyak banyak ya. Minyak memang kena banyak. Sebab nanti kita dah letak sambal, letak apa semua, dia akan hilang. Sebab telur ni pun dia akan makan minyak. Nampak tak? Okey. Sekarang kita letak bawang kita. Sebab cili kita tadi tu, kita dah masak kan? Cuma kita nak masakkan dia dengan rempah ni aja. Kita tumis dulu. Ni menu paling senang kawan-kawan. Kawan-kawan bangun pagi tu masak yang ni. Bagi yang makan pedas lah. Misalnya kawan-kawan tak boleh anak-anak ada yang makan pedas kan. Kawan-kawan skip lah cilinya. Kalau tak nak dikisar, dihiris-hiris saja pun boleh. Cili bawang, cili besar tu kan. Kak Noor nak, ni telur ni dia agak sedikit garing lah. Baru sedap. Nampak dah? Mula nak masak kan. Kita gaul ni bak telur saja pun dah sedap kawan-kawan. Eh ni biarkan dulu jadi sedikit macam warna perang-perang sikit lah. Okay, kawan-kawan nampak ni dah mula tak sedikit garing kan.
kita tepikan begini, kita masukkan yang kita kisar tadi. Okey, bawang putih, bawang merah, cili dan ikan bilis. Kita masukkan. Kalau ada tomato boleh letak tomato kawan-kawan. Tapi kalau kawan-kawan nak tahan, boleh skip lah yang tomato tu. Kita ganti dengan okey. Kita gaul sekali. Nampak tak? Minyak tadi dah tak ada. Sebab kita memang sebab ada cili kan. Ketika macam ni dia masih basah-basah ni, kita letak secukup rasa. Cukup letak secukup rasa ya. Tak perlu letak garam lain semua lain ya. Dah cukup. Kita letak dalam satu sudu. Satu sudu besar lebih sikit. Nanti kawan-kawan rasa lah. Okay. Ini memang membuka selera kawan-kawan. Kita buat sedikit garing ya. Kawan-kawan, tiba-tiba hilang pula suara dekat sini. Jadi Kak Noh dubbing je lah. Okay, ni kita tumis ni sampai dia betul-betul agak sedikit garing. Sebab kita nak garing ni, nak bagi tahan ni, Kak Noh letak asam keping. Supaya kita tumis sampai dia betul-betul garing ya kawan-kawan. Kawan-kawan nampak ni dah mula garing kan. Dia memang kena garing kawan-kawan sedap kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tak nak dia sedikit basah boleh je. Tapi Kak Noh pastikan dia garing lah. Nampak ni kan sedap. Kalau kawan-kawan ada petai apa, tahu petai sedap kawan-kawan. Dah siap tutup. Ada satu benda lagi yang kita belum letak, iaitu ikan bilis. Last kali. Dah siap kawan-kawan. Sambal tumis telur hancur ikan bilis. Dah siap menu yang sesuai untuk kita makan sahur. Kan? Minang sesuai. Mana orang bujang tu, lauk macam ni pun dah cukup dah, nasi panas-panas. Okey? Jom kita hidang. Alhamdulillah. Sambal tumis telur hancur ikan bilis. Nampak ni? Kawan-kawan boleh cuba. Sangat mudah, senang. Lauk telur je tapi membuka selera kita. Okey? Resipi sangat-sangat simple. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan lonceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.